Nur Hisham beri taklimat depan jawatan kuasa khas parlimen hari ini. Mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang pertama sejak perintah darurat dilaksanakan bermula hari ini dengan perbincangan jawatan kuasa pilihan khas kesehatan, sains dan inovasi. Jawatan kuasa itu dijadwal bersidang dalam satu hari untuk mendengar pandangan Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Nur Hisham Abdullah dan pegawai kanan dari Kementerian Sains dan Inovasi, MOSTI, yang mengendali program imunisasi kebangsaan COVID-19, PICK. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi Li Yuin berkata jawatan kuasa itu akan mendengar taklimat daripada Nur Hisham dan menyoal mengenai beberapa keputusan pihak berkuasa. Katanya pegawai MOSTI juga akan ditanya mengenai perkembangan PICK. Kami akan berikan puji kepada tindakan yang baik, ini membantu membina keyakinan masyarakat. Kami juga boleh membuat cadangan sekiranya ada jurang yang perlu ditangani, kata Yi ketika menjalankan peranan semak dan imbang jawatan kuasa terbabit. Tugas jawatan kuasa itu katanya adalah untuk mengawasi dan bertanggung jawab kepada kerajaan. Jawatan kuasa itu juga akan mendapatkan penerangan mengenai rancangan dan strategi diambil kerajaan untuk tempoh terdekat dan jangka masa panjang.